Yang jengah, soalnya dicat awal.
Al Gojali mau lewat ya.
apa? Ya abang, saya dengerin dari tadi lagu memang banyak betul. Iya. Apalagi itu di ini nama mana aja. Oh. Kalau emang nama udah siap betul. Nih, lu beli dulu jangan saya yang paling kuat tau. Ini gambarnya. Iya. Jangan lihat. Itu banget itu. Bang, ini yang dibilang pendekar bang. Apa tuh? Pendek tapi kekar. Masa Allah. Bang, kalau begitu saya mau lihat punyanya bang. Hah? Mau ngeliat punya abang deh. Yang begini nih, udah malam-malam gini banyak orang, abang mau lihat punya saya. Agak enak bang, malu. Ya saya juga ogah bang, punya abang mengkeret. Kecit. Maksud saya buka jurusnya. Oh buka jurusnya? Nah, iya bang, punya jagoan saya mau lihat. Tenang tuh. Aja, wey. Udah yang kecil, mau nyontok lu. Ya udah bang, saya mau lihat dah kalau gitu. Lu buka aja ya, jangan banyak-banyak tadi nyontek. Lah dimuter-muter. Buka, jangan muter. Anak TK. Ini anak TK. Anak TK, Bang. Tua amat. Ini enggak pernah dulu. Ya udah, Bang, buka. Wes, iyalah saya mau lihat nih perkembangan. Oh, ini. Wes, dia muter-muter. Dah. Iyalah. Nih, tadi kembangan ya. Saya. Sekarang saya mulai punya uang Abang. Nih, siapa duluan? Oh, yang baju ungu duluan nih. Duda nih. Lah, Oh, lu lihat bang permainannya. Hah. Pasang kuping biar terang tuh. Pat, udah, jangan banyak-banyak. Oh, no. Tuh di depan. Salah. MC lu tanya. Bang, tuh, ya. Itu jagoan abang. Kenapa, bang? Nah, ibarat kata cipulir tenabang jalanan macet jangan lupa beli selendang. Iya. Baru begitu aja abang jagoan abang latar pucet tinggal suruh pulang sebelum gua tendang. Waduh, Bang Matir, jagoan kita suruh dipulang nih. Hajar terus bang, hajar terus, jangan siampun. Oke, kalau begitu bang, kalau cipulir tenabang jalannya macet, tapi kan masih ada jalan layang. Terus? Jagoan saya pucet, bukan sembarang pucet. Tiga malam belum nguburin orang. Buset, abang preman. Tukang kali kubur. Batasan mukanya kita lihat. Waduh. Ini ondel-ondel banyak ngomong dari tadi ya. Coba ini ondel-ondel bukan sembarang ondel-ondel bang. Iya udah. Ini ondel-ondel pakainya anting. Ngapain? Biar kata badan gue kayak ondel-ondel tapi keponakannya Ayu Ting Ting. Ya elah dasar kena. Bang! Kenapa bang? Ini semakin malam semakin panas bang. Iya. Mendingan kita jalan-jalan ke Cipadu. Aduh beton sama gurame. Kalau jagoan abang sama jagoan ayam udah aja kita tonton rame-rame. Ntar dulu. Ya takut. Ya bang MC disuruh takut. Ini kita takut bang kita bang. Nah mukanya lagi aja gemeteran tuh mukanya MC. Hei bang kalau emang ular apa tadi? Hah? Beton. Ada beton. Sama gurame mati lempar ke hulu. Maksudnya? Ya, tepuk tangan dulu biar rame karena jagoan kita pengen adu. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu dong. Iya. Udah jangan lama-lama, habisin aja. Masalahnya waktu terus berjalan ini. Yang iya. Lagi jaya-jayanya nih pakainya. Hah? Yang kuning lagi jaya-jayanya. Betul. Iya. Yang kuning dulu nih ya. Iya. Hajar. Ini lawan gua punya pantun bang. Bang beli beras berkarung-karung bang. Berasnya beras merah. Ini golok gak bakal gua masukin sarung bang. Sebelum digolok main darah. Itu masih di sarung BG. Hajar. Ayo guys tahu jajanan SD namanya cilok. Dipikulnya di atas bahu. Jangan kata golok bom gua injak jadi tahu. Buset. Kan main tuh kalau gitu. Ini ngapa dirusakin? Hah? Itu mainan, lu ngapa dirusakin? Ini tak ada rugi sama siapa kalau begini? Pada diem, boleh dirusakin ini lawannya. Kurang asem banget nih. Aduh, tolong pegang ini situ dah. Lagi dirusakin orang bocah. Hajar aja dah, baju doang hitam. Mana ceweknya? Siapa yang mau ngedipin lu? Udah hitam, degil, bau, hidup lagi. Udah habisin bang. Ya elah pakai nyangkut lagi.
Sabar, itu acting doang. Orang Betawi banyak kan acting lu ya, pada. Emang begitu, emang dasarannya. Lah itu apa itu pakai golok? Ini kecil-kecil. Bang, tenang aja bang. Malam-malam paling enak makan sayur godok. Maksudnya? Sama ikan pede. Terus? Jagoan saya bukan takut sama lantaran itu golok. Takut digodain sama jande. Jangan. Anak yatim jangan. Kasihan. Mukanya udah kecil anak yatim jangan. Udah kalah, ngapain? Pakai action lagi. Gimana tuh jagoannya udah roboh no? Acting. Bang Mahathir udah boleh masuk belum nih? Tak dulu, ini acting. Wah, masa Allah. Tadi. Abangnya udah apa-apa? Abangnya sekarang ya. Nih. Lu yang bener nih, jangan sampai kalah lu sama dia. Bener. Main. Main. Ya Allah. Main. Ini abangnya apa adenya sih? Hah? Ini kalau dibilang sih adenya, tapi muka tuan berarti abangnya. Boros banget gitu. Muka begitu. Nih, pemain palang pintu nih. Paling kagak pernah senyum. Yaudah, saya mau lihat. Cepetan. Namanya mana? Ono. Tuh. Begini aja. Badannya kecil lawan badan kecil. Badan lu gede. Oh iya. Ya habis gimana ya? Ya kalau gua menang ya malu anak kecil. Ya kalau gua kalah orang tua. Lu jangan gitu. Udah habisin aja. Udah langsung aja. Bang Mahathir mau ngebuka nih. Lu kenalin gua. Siapa? Aji. Halo. Hah. Bang orang gila main kaleng lagi main bak kecubur sumur. Lu punya mata aja melek tak gua gampar lu nyesel sumur umur. Buset. Aduh. Lu jago banget udah lu lawan. Habisin udah. Pakai pantun. Iya. Bang M jago mati di kali. Gua tahu lu jago, gua enggak bakal lari. Waduh. Woi, dia muter-muter di situ. Gua lu dia baju doang hijau, peci doang merah. Apa? Elah kagak ngapa-ngapa. Pakai daun. Pakai daun pisang. Oh gitu. Udah hajar aja. Enggak pakai gatel lu. Gatel lagi lu. Jagoan pakai gatel. Ya Allah. Oh, pakai mantra anak kecil lagu emang. Ya, elah pakai kagak kena. Kagak nyampe, Bang. Diri kalau main silat woi. Oh udah diri. Salah saya. Saya pikir belum diri. Woi itu pokok nyamuk. Wah elah abisin. Ya. Ya. Kualat lo orang tua. Peci udah buluk banget sini ya. Apa? Udah cepetan abisin. Nih balikin lo ambil. Wah, ini kecil. Ji, dia tampang doang tua, udah habisin dah. Iya udah. Cah. Bet. Ya. Aduh. Sakit. Lu gimana sih? Itu beneran Hah? Lu udah bangga-banggain. Gimana tuh? Lah. Dah, sini aja dah. Gimana? Hah? Jagoannya ini berdua udah pada roboh. Sekarang Bang Mahathir udah boleh ke situ belum nih? Cukup tabang nih Bang. Ibarat kata nih buah mangga bukan sembarang mangga, buahnya atuh tolong petikin. Iya. Saya bangga bukan sembarang mangga. Nih tamu yang kayak Bang Martin yang kita harapin. Oh gitu. Iya. Nih saya ada MC. Satu lagi nih Bang nih. Apaan Bang? Buat kita semua nih ibarat kata nih buaya melata mencari makan, air teriak di pinggir kali. Betul. Budaya harus kita pertahankan kalau bukan kita siapa lagi? Oh bagus. Terima kasih nih Bang nih ya. Iya. Kalau begitu saya masuk aja Bang nih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Terima kasih. Mengusung tema kearifan lokal, kami hadir dengan konsep baru dan lebih variatif, diikuti oleh kategori pelajar, mahasiswa, dan umum tingkat nasional. Di tahun ini, kami mengajak pelajar, mahasiswa, pelaku, praktisi, dan akademisi serta masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami kearifan budaya Nusantara dalam bentuk audio visual yang mampu menjadikan pembelajaran dan pendokumentasian visual untuk generasi saat ini dan kedepannya nanti. Dengan bangga, hadirin sekalian, Budi Luhur TV, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, dengan karya-karya mengusung subtema kuliner, arsitek, pariwisata, potensi budaya, tradisi, dan warisan budaya. Dengan bangga.
bangga kami mempersembahkan kepada Anda Awarding Night Festival Dokumenter Budi Luhur 2017. Thank you.
yang menutup timeline Festival Dokumenter Budi Luhur 2017. Sudah banyak rangkaian acara yang terselenggara dari tahun 2017 ini. Pada hari ini, 22 Desember 2017, sebagai tanda akhir, langkah akhir, teman-teman, karya kalian akan kita umumkan pada malam hari ini. Siapakah pemenang dari tiap-tiap kategori yang akan kita umumkan pada malam hari ini? Tetapi sebelum itu, pada malam hari ini telah hadir bersama kita para petinggi dan pejabat yang hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman, Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, Bapak Kasih Hanggoro, MBA. Selanjutnya, yang terhormat selaku Deputi Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc, MM. Dan tidak lupa pastinya, dekan kita tercinta, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Rocky Prasojati, MM, MSI. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Nawiro Ferah, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik. Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh pejabat dan direktur yang telah hadir dalam acara Festival Dokumenter Budi Luhur pada malam hari ini. Dan tidak lupa, pastinya kita kedatangan juri-juri independen yang telah menilai karya-karya kalian pada malam hari ini. Teman-teman, mereka hadir memeriahkan acara pada malam hari ini. Jangan berikan lemah, jangan berikan tepuk tangan yang sangat kecil. Berikan tepuk tangan meriah untuk juri kita yang pertama, Mas IKP Wiranegara. Setiap saat, setiap tahun, beliau menjadi juri favorit. Keakraban dengan mahasiswa dan mahasiswinya menjadi salah satu kelebihannya. Saya dengan bangga mempersembahkan kepada Anda, Mas Priyadi Supianto! Saya yakin teman-teman sangat menyukai karya buku yang telah dia buat. Beliau telah hadir tengah-tengah kita selama 2 tahun ini. Teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kenzon Ayawaila. Salah satu pendiri Rumah Dokumenter dan jauh-jauh hadir dari Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangan meriah. Juri kita pertama pada tahun ini, berikan tepuk tangan meriah untuk Mas Tony Trismananto. Dan tidak lupa pastinya Mas Dandi Dwi Laksono yang telah hadir tadi siang sudah menjuri dan menilai juri angka-angka dan karya-karya kalian, tapi beliau berhalangan hadir pada malam hari ini. Dan pastinya masih ada juri satu independen lagi yang akan hadir, tapi nanti kita simpan dulu untuk teman-teman. Masuk ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Teman-teman, berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Rocky Prasojati, MM, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Terima kasih yang saya hormati Pak Anggoro, Pak Wendy, juri-juri luar biasa kita, Mas Tony, Pak Gerson, Mas Pri, Mas Wira, dan juga dari pejabat Fikom Budi Luhur dan seluruh dosen yang bisa menyempatkan hadir pada malam hari ini. Puji syukur luar biasa bahwa Festival Dokumenter Budi Luhur ini telah melangkah sejak tahun 2014.
dari yang awalnya mungkin hanya sekedar memberikan ruang, menjadikan tempat untuk berkompetisi bagi para mahasiswa di 2014, yang kalau mungkin saya ceritakan flashback dulu sebenarnya tidak mulai dari 2014. Bahkan kita sudah mulai dari tahun 2010. Which is 2010 itu berarti ketika Vicom memulai langkah menjadi sebuah fakultas ilmu komunikasi dengan 4 konsentrasinya sudah mulai siap kreatif untuk berkompetisi. Tentu saja teman-teman yang hadir pada hari ini, khususnya teman-teman yang berasal dari Vicom Budi Luhur, sudah sangat sering mendengar siap kreatif. Bagaimana teman-teman? Vicom Budi Luhur siap kreatif? Siap kreatif. Seperti yang di malam hari ini kita akan lihat adalah sebuah peningkatan yang luar biasa. 2010 sekedar hanya memberikan penghargaan kepada seluruh mahasiswa dengan 4 konsentrasi. Kalau saya tidak salah, itu namanya Vicom First Look. Nah sekarang sudah semakin berkembang, Vicom First Look yang khusus untuk mata kuliah produksi feature dan dokumenter, pada waktu itu feature dan dokumenter, sekarang di 2014 lebih spesifik, dan banyak sekali kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan di Vicom Budi Luhur, termasuk Vicom Got Talent. Yang membahagiakan bahwa teman-teman di sini telah berhasil untuk membuktikan bahwa teman-teman tidak hanya sekedar mengejar IPK dengan arti yang sebenarnya, indeks prestasi kumulatif yang teman-teman yang biasanya dengar, tapi teman-teman yang hadir hari ini tidak hanya dari Vicom, bahkan dari luar Jakarta juga telah buktikan bahwa Anda telah menabung, telah menginvestasi sebuah IPK yang lain, yaitu indeks portofolio kumulatif yang tentu saja nanti akan dibuktikan setelah Anda lulus. Nanti akan dibuktikan apakah portofolio ini ternyata juga lebih memiliki value yang luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang telah memproduksi dokumenter, khususnya mahasiswa Vicom Budi Luhur, yang telah secara nyata menunjukkan hasil kuliah kerja nyata melalui produksi dokumenter. Berikan tepuk tangan teman-teman mahasiswa Vicom Budi Luhur. Jadi gak usah rame dulu masalah KKN, karena sebenarnya apa yang Anda kerjakan ini adalah termasuk bentuk dari kuliah kerja nyata Vicom Budi Luhur. Saya juga harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para panitia, termasuk yang sudah mengorganize event ini secara rutin Budi Luhur TV, dan ini saya berikan apresiasi yang luar biasa karena ada peningkatan yang menarik dari segi peserta. Peserta kali ini mungkin saya bisa laporkan kepada Pak Kasianggoro bahwa peserta untuk Festival Budi Luhur, Festival Dokumenter Budi Luhur 2017 terkumpul sebanyak 221 karya. Ini artinya akan terkumpul sebanyak calon 221 HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian muncul di dalam 221 ini adalah 84 karya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Peningkatan yang luar biasa tidak hanya di kategori mahasiswa Budi Luhur, tapi di kategori pelajar, karena terkumpul sebanyak 68 karya pelajar SMA dan SMK. Dan ini membuktikan ini kompetisi ini semakin menarik karena tidak hanya diikuti oleh teman-teman di sekitar Jabodetabek, bahkan dari Jogja juga ada. Kemudian dari karya umum juga termasuk luar biasa peningkatannya, banyak pesertanya sekitar 68 karya dari kategori umum. Saya yakin kompetisi ini semakin merumitkan para juri ini, makanya perlu ditambah dari Mas Tony, terima kasih. Ini butuh suntikan dari Mas Tony, dari Pak Gerson, yang mudah-mudahan nanti akan membuat festival ini semakin lebih berkualitas. Tantangan yang saya terima bersama Mas Bintarto sebagai ketua program studi, termasuk sebagai penggagas festival dokumenter, tantangan ini kami terima tengah malam kemarin, diterima dari langsung dari ketua yayasan, dari Pak Kasianggoro bersama Pak Rektor, Prof. Didik Sulistianto yang hari ini berhalangan hadir. Tantangan berikutnya adalah Festival Dokumenter Budi Luhur 2018 kita tingkatkan dari nasional menjadi international competition. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, kalau saya tinggal nyebut saja nanti yang merealisasikan teman-teman Budi Luhur TV. Sekali lagi selamat dan sukses buat teman-teman, kita akan nikmati awarding night ini. Sekaligus kita juga akan menantikan siapakah pemenangnya, siapakah juaranya, tapi buat saya mohon maaf, itu menjadi hal yang kenomor sekian karena saya sudah memberikan gambaran di awal tadi. Saya berikan selamat karena Anda sudah menginvestasikan hal yang luar biasa. Indeks portofolio membutuhkan teman-teman Vicom Budi Luhur memberikan
virus yang luar biasa, yaitu virus siap kreatif. Terus siap kreatif teman-teman Fikom Budi Luhur, sebarkan siap kreatif berbudi luhur untuk seluruh warga kampus Budi Luhur dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya, sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Bapak Rocky Prasujati MMSI yang telah memberikan sambutannya. Sambutan kedua, dengan bangga, secara 2 tahun berturut-turut beliau selalu hadir menemani teman-teman Fakultas Komunikasi. Dengan bangga, luar biasa, pada malam hari ini sambutan kedua akan disampaikan oleh selaku Deputi Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur. Berikan tepuk tangan meriah untuk Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc, MA. Kepada Bapak Wendy, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Budi Luhur. Bahagia sekali saya malam ini bisa bersama-sama dengan para peserta dan juga partisipan. Selamat malam Pak Kasih Hanggoro, selamat malam Pak Rocky, selamat malam Pak Wira, Pak Pri, Pak Gerson, dan Pak Tony yang sudah bersusah payah menjadi juri. Dan saya harapkan malam ini semakin meningkat karya-karya dari anak bangsa kita untuk menghasilkan kreasi-kreasi film dokumenter yang bermutu dan berkualitas tinggi dan bertaraf internasional. Terus terang saya, selalu saya katakan kepada mahasiswa saya maupun kepada teman-teman bahwa saya penggemar film dokumenter. Sehingga saya penonton setia untuk sekarang ini untuk kelas TV internasional adalah National Geographic dan Discovery Channel. Dan studius itu saya sudah nonton sejak tahun 90-an. Zaman saya waktu itu studi di Amerika. Disitulah saya kenal National Geographic, disitulah saya kenal Discovery Channel. Sampai sekarang saya tetap setia. Nah, harapan saya pada malam ini, kita mungkin akan mendapatkan hasil dari anak bangsa, berupa film-film yang kelasnya tidak kalah dengan DokuFest, tidak kalah dengan Yamagata, Dokumentary Festival, dan juga dengan ternyata internasional Dokumentary Festival di Nederland, ITVA itu juga termasuk sebuah dokumentari festival yang cukup dikenal di dunia. Mudah-mudahan nantinya tahun depan Budi Luhur FDBL akan menjadi sebuah festival dokumentari film yang kelasnya adalah kelas dunia. Saya doakan dan sangat saya support dan dukung untuk menjadi sebuah festival dan kiblatnya adalah Budi Luhur. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah kerja keras, kepada Fikom Budi Luhur yang juga sudah berusaha payah agar FDBL ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih sekali lagi. Selamat nanti bagi para pemenang dan juga terima kasih banyak kepada para dewan juri atas usaha-usahanya dan susah payah kerja kerasnya untuk menyeleksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wendy Usino MSC yang telah memberikan sambutannya. Kategori pelajar.
Buana dan Dinda Syahrini, SMK Budi Mulia, Banten. Telah kita saksikan bersama-sama dari karya-karya mahasiswa khususnya kategori pelajar telah tersaring 4 kategori terbaik. Dan pada malam hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan komentar dari salah satu juri yang telah hadir pada malam hari ini. Dosen gaul, langsung saja, Mas Priyadi Supianto. Selamat malam, Pak Kasih, Pak Wendy, Pak Rocky, dan teman-teman yang lain. Ya, kami cukup kesulitan karena pelajar ternyata mempunyai sensitivitas yang tinggi. Karena hasilnya luar biasa, hal-hal yang kita nggak pernah kenal tiba-tiba muncul. Itu membuat kita punya perdebatan yang cukup sengit, di mana gimana kita memilih siapa yang berhak untuk menjadi punya penghargaan nomor 1, 2, 3, dan harapan. Tapi akhirnya kami pilih. Sekali lagi ini masalahnya ada hubungan dengan kearifan lokal. Dan di kearifan lokal itu ada banyak pilihan dan ternyata teman-teman pelajar mampu mengungkap karya-karya video dokumenternya dengan baik. Selamat dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Edi Sofianto telah memberikan komentarnya pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu lama, pada malam hari ini kita akan mengumumkan yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan mengumumkan 5 dari 4 kategori menjadi 3 terbaik kategori pelajar. Pada malam hari ini bukan para juri atau saya yang akan membacakan pemenang kategori pelajar pada malam hari ini, tetapi kami mengundang dengan hormat dan bangga Ketua Yayasan Pendidikan Beliru Sakti untuk membacakan pemenang kategori pelajar. Berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Kasih Hanggoro MBA. Selamat malam semuanya. Salam budi luhur. Ini acara yang paling menarik yang saya datang pada malam ini. Sungguh-sungguh luar biasa. Tepuk tangan dong buat acaranya. Tadi saya terkaget-kaget gitu ya, ketika pulang ke rumah itu dikasih setumpuk ini hasil karya daripada pelajar dan para peserta kompetisi ini. Saya sampai terkaget-kaget membaca judulnya semua itu. Saya merasa orang yang pernah mengenal Nusantara ini lebih banyak daripada orang lain, Sabang sampai Merauke, dari mulai dari Manado sampai ke Rote. Tetapi ternyata saya merasa belum banyak tahu. Dan luar biasa malam ini saya banyak belajar dari adik-adik pelajar khususnya yang telah mengirim karyanya ke sini, dan tentunya juga dengan juri-juri yang luar biasa pada malam hari ini. Jurinya salah satunya jurinya gaul. Waduh, Pak Pri ya. Nah, saya luar biasa juga ingin mengenal lebih jauh lagi tentang jurinya. Dan saya lihat, tapi sayangnya jurinya kok laki semua ya. Padahal hari ini hari ibu loh. Waduh, selamat hari ibu buat ibu-ibu semuanya. Moga-moga nanti ada karya-karya para wanita-wanita kita, sinias yang hebat-hebat. Kita disampaikan Pak Wendy juga, saya juga termasuk pecinta dokumenter. Tapi sayangnya dulu saya nggak belajar banyak tentang perfilman. Baik, terima kasih. Saya termasuk beruntung hari ini tidak perlu harus menyambut. Tak pikir dikasih amplop.
dikasih amplop mau pulang isinya apa ini? Oh, ternyata harus dibacakan. Oh, terima kasih. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa, sehingga sudah selayaknya jika bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dan masyarakat di tanah air untuk menjaga dan melestarikannya. Budaya merupakan tata cara kehidupan manusia yang dijalankan secara bermasyarakat atau kelompok, serta secara turun-temurun diwariskan dari tiap generasi. Sementara seni merupakan gagasan atau ide proses terhadap pemikiran manusia. Pada malam hari ini saya akan membacakan pemenang kategori pelajar dan pemenang kategori pelajar Festival Dokumenter Budi Luhur 2017 adalah susah ini. Film favorit kategori pelajar adalah Di Balik Kopi Gemplong, karya Bagas Dwi dan Mahfud Fahri dari SMP Negeri 1 Kuto Wangun, Jawa Tengah. Terbaik 5 kategori pelajar dan adalah Aceh Leon, karya Randy Cordova, SMA Negeri Indrapura Aceh. Terbaik 4 kategori pelajar adalah Megono Kalongan. Selamat. Karya Insan Indah dan Irfan Febriani, SMA Negeri Pekalongan, Jawa Tengah. Terbaik 3 kategori pelajar adalah Penjaga Lontar, karya Imade Pradana Madya Padma Jurnalistik Park, Bali. Terbaik 2 kategori pelajar adalah kedua apa ke satu? Terbaik 2 kategori pelajar adalah Di Balik Kopi Gemplong, karya Bagas Dwi dan Mahfud Fadri, SMA Negeri Kota Waringan, Jawa Tengah. Terbaik 1 kategori pelajar adalah Uniknya Kesepuhan Cipta Gelar, kami mengundang untuk seluruh pemenang khususnya dari kategori pelajar, dan kami mohon berkenan Bapak Kasih Hanggoro untuk tetap di tempat Pak untuk memberikan pemenang hadiah. Sekali lagi kami mengundang dengan bangga para pemenang kategori pelajar. Kami mengundang seluruhnya 5 nominasi untuk naik ke atas panggung, boleh perwakilan, boleh semua tim untuk naik ke atas panggung, diberikan penghargaan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Beliur Sakti secara langsung, Bapak Kasih Hanggoro MBA, dia akan memberikan hadiah kepada kalian. Kepada seluruh pemenang, kami harap bisa langsung naik ke atas panggung untuk diberikan hadiah secara langsung berupa piagam, plakat, sertifikat, dan uang tunai yang disponsori oleh iBox Indonesia, Toko Kamera Fokus Nusantara, dan Hydro Koko. Mengundang untuk seluruh pemenang khususnya dari kategori pelajar untuk bisa naik ke atas panggung secara langsung diberikan hadiah oleh Bapak Kasih Hanggoro MBA.
Hanggoro MBA untuk memberikan sertifikat plakat uang tunai kepada para pemenang khususnya dalam kategori pelajar yang disponsori oleh iVox Indonesia, toko kamera fokus Nusantara, dan Hydro Koko. Bangga sekali kepada kategori pelajar, para siswa SMA SMK pada malam hari ini yang telah menjadi juara Liga Terbaik dan Film Favorit pada malam hari ini, pilihan para juri. Dan secara langsung dengan bangga pada malam hari ini diberikan hadiah kepada para pemenang. Yang memberikan secara langsung adalah Ketua Pendidikan Yayasan Budi Luhur Sakti, Bapak Kasih Hanggoro MBA. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Budi Luhur, mereka lah yang berada di atas panggung ini, kedepannya nanti menjadi saingan berat kalian. Apakah kalian siap untuk melawan mereka? Tapi sesaat lagi kita akan masih menyimpan untuk pengumuman pemenang kategori umum dan mahasiswa Universitas Budi Luhur. Jadi untuk teman-teman tetap berada di tempat, jangan lupa untuk memeriahkan acara ini, mengupload foto selama acara berlangsung, mention ke @fdbl.budiluhur dengan hashtag siap kreatif dan hashtag FDBL 2017. Viralkan Festival Dokumenter Budi Luhur 2017 ini di media sosial. Kami mohon berkenan untuk foto bersama Pak, berada di tengah-tengah dari mahasiswa kategori pelajar. Sekali lagi, teman-teman Universitas Budi Luhur, seluruh tamu undangan dan peserta Festival Dokumenter Budi Luhur 2017, berikan sambutan meriah untuk pemenang kategori pelajar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Hanggoro dan para pemenang kategori pelajar. Kami persilakan Bapak Kasih Hanggoro untuk kembali ke tempat duduk, dan teman-teman kategori pelajar kembali ke tempat duduk untuk memeriahkan kemenangan kalian malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kasih Hanggoro MBA yang telah memberikan dan membacakan kategori pelajar pada malam hari ini.
akan gelap kenapa. Kehidupan ke dalam suatu karya yang jujur. Salah satu contoh kearifan lokal misalnya ada di suku Mentawai, Sumatera Barat. Di sana seni meraja tugu atau seni tato di Mentawai itu syarat akan status sosial. Di mana setiap filosofi yang ada dalam tubuh mereka, tato yang ada dalam tubuh mereka itu sudah berbicara seberapa tinggi status mereka sebagai pemburu, sebagai kepala adat, atau sebagai pemangku adat dari kepala adat itu sendiri. Satu hal yang menarik ketika kita berbicara dan ingin membuat karya dokumenter yang tidak akan lepas dari fokus kami sebagai pembuat, biasanya hal yang paling utama adalah riset. Kenapa? Kita tidak bisa menerka-nerka ketika kita ingin membuat sebuah karya dokumenter. Anggaplah kita melihat sebuah film fiksi, katakan. Film fiksi saja memiliki tim riset yang sangat kuat, apalagi dokumenter. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di satu wilayah, satu kondisi, satu landscape, atau satu tempat di mana kita akan membuat karya dokumenter, riset itu tidak terlalu kuat, atau bahkan riset itu hanya berdasarkan dari internet dan katanya, saya berani pastikan karya itu masih belum terlalu layak untuk dikatakan dokumenter. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang optimal atau mendapatkan hasil segala sesuatunya itu yang memang real sesungguhnya atau fakta yang ada di lapangan itu seperti apa, sebisa mungkin kita coba membangun kedekatan. Kenapa? Karena ketika kita sudah membangun kedekatan, sudah tidak ada jarak lagi nih antara kita sebagai pembuat dan siapa narasumber kita. Karena hal yang tidak mungkin
narasumber itu atau objek yang akan kita ambil itu berani berbicara dengan jujur ketika objek itu sendiri tidak mengenal kita. Buat kalian yang merasa kreatif, senang membuat film dokumenter, jangan lewatkan. Daftarkan diri kalian di ajang Festival Dokumenter Budi Luhur 2017 dan menangkan hadiahnya. Dan pada malam hari ini, dengan bangga, Festival Dokumenter Budi Luhur 2017 akan mengumumkan 5 terbaik kategori umum. Nominasinya adalah kategori umum yang berhasil memikat hati para juri. Seperti di awal tadi saya berikan kepada teman-teman, ada salah satu juri yang hadir langsung dari Amerika. Beliau adalah salah satu reporter di VOA Amerika dan telah hadir bersama kita melalui jaringan Skype dari Paman Sam, Amerika. Langsung saja kita sambut Mas Nara Tama. Baik, sudah tersambung. Mas Nara Tama. Selamat malam, Mas Nara Tama. Kami masih menunggu karena jaringan Skype ini langsung dari Indonesia menuju Amerika. Selamat malam, Mas Nara Tama. Selamat malam, sepertinya beliau bisa menjawab saya, tapi kami semua belum mendengar Mas Nara Tama nih, suaranya belum terdengar di auditorium Universitas Budi Luhur. Bagaimana Mas Nara Tama, baik? Kabarnya? Baik, teman-teman terima kasih sudah mewakili ya. Kita masih menunggu suaranya. Baik, sepertinya Mas Nara Tama belum bisa tersambung dengan jernih suaranya. Semoga kami bisa berkomunikasi kembali dengan Mas Nara Tama. Tetapi ada juri kedua yang tadi siang sudah menilai karya-karya kalian. Tetapi malam hari ini beliau berhalangan hadir. Kita akan menyaksikan bersama-sama video dari salah satu juri kita akan memberikan komentar, yaitu Mas Dandi Dwi Laksono. Selamat malam, selamat untuk para pemenang, semuanya adalah pemenang. Setiap Anda yang sudah mengirimkan karya adalah pemenang, karena Anda sudah berani berkarya dan berani menyampaikan gagasan melalui dokumenter. Pemenang yang kami pilih adalah pemenang formal saja sebenarnya, karena ya sekedar untuk menunjukkan bahwa sedang ada kompetisi, tapi sebenarnya semua sudah memberikan yang terbaik. Para pemenang yang kami pilih rata-rata mampu menerjemahkan atau menangkap
tema dan mengeksekusinya secara baik ke dalam sebuah medium audiovisual. Tapi dalam tema itu juga ada galian yang lebih dalam lagi, bagaimana sebuah kearifan lokal benar-benar ditunjukkan secara operasional dan hidup menjadi sebuah nilai dalam sebuah gerakan sosial di masyarakat. Itu yang lebih plus dibanding yang lain. Jadi ketiga juara dalam ketiga kategori adalah mereka yang bisa mengeksekusi tema dengan baik, mensarikan nilainya dan merekamnya dalam sebuah gerakan yang divisual. Jadi ini memberikan harapan yang positif karena pekerjaan dokumenter tidak hanya merekam, tapi juga mengintisarikan sebuah nilai tertentu. Harapannya yang pertama, ke depan kamera-kamera ini lebih tajam, lebih dalam lagi merekam dan mensarikan nilai menjadi sebuah pesan yang sangat jelas, jernih, dan lantang disampaikan kepada publik dan menjadi pembelajaran di sana. Sekali lagi, selamat. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dandi Dwi Laksono yang telah memberikan komentarnya. Tetapi pastinya pada malam hari ini, salah satu juri yang telah hadir pada malam hari ini, beliau adalah juri pertama dalam Festival Dokumenter Budi Luhur 2017. Pendiri rumah dokumenter jauh-jauh dari Yogyakarta. Teman-teman, berikan sambutan yang meriah untuk juri kita, Mas Tony Trimarsanto, untuk memberikan sambutannya pada malam hari ini dan komentarnya mengenai karya-karya dokumenter kategori umum. Selamat malam, salam budi luhur semuanya. Terima kasih, sangat-sangat berat bagi kami untuk menilai film-film yang masuk di kategori umum, karena pencapaian dari teman-teman yang mengirimkan karya ke sini itu luar biasa. Secara teknik sudah selesai, secara pencapaian teknis. Hanya yang terjadi adalah yang buat kami bingung, bagaimana menerjemahkan, menurunkan dari tema besar menjadi satu karya yang memang mempunyai kekuatan, baik itu secara informasi, secara dramaturgi, secara emosi. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kami. Jadi dari perspektif itulah kami mencoba untuk menemukan yang terbaik dari yang baik semuanya sebenarnya. Dan karya-karya yang masuk ke sini sudah mengalami seleksi, dan kami yakin teman-teman yang memasukkan karya ke sini untuk kategori umum, itu karya-karyanya sudah sangat luar biasa, dan saya ucapkan selamat kepada pemenang dan selamat kepada nominator yang masuk di Festival Dokumenter Budi Luhur tahun ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, sekali lagi teman-teman. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Tony Trimarsanto yang telah menjadi juri dan juga telah memberikan komentarnya pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, tanpa berlama-lama, kita masuk ke kategori kedua, kategori umum, yang akan dibacakan langsung oleh Deputi Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wendy Usino, MSc MM, untuk membacakan kategori umum pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam budi luhur. Setiap manusia memiliki kerinduan untuk menikmati dan mempelajari asal-usul serta apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Selain itu, tanggung jawab semua pihak untuk menjaga objektivitas sejarah dan meneruskannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Seperti pesan dari pendiri negara Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Bangsa yang besar tidak akan pernah merupakan sejarah. Terbentuknya bangsa, asal-usul, adat istiadat, bangunan bersejarah, dan sebagainya. Dengan kesadaran akan pentingnya sejarah dan kepedulian terhadap bangunan-bangunan maupun adat istiadat bagi kita semua, maka pada malam hari ini saya akan membacakan pemenang kategori umum. Dan pemenang kategori umum Festival Dokumenter Budi Luhur 2017 adalah... Thank you.
cepat. Favorit kategori umum adalah Tato Iban, karya Bonfilio Yosafat Budi Hartono, Rungu Film, ISI Jogja, Yogyakarta. Selamat. Terbaik kelima, kategori umum adalah Luang, The Pass from the Press, karya Agni Tirta, Belantara Film, Yogyakarta. Berikutnya kategori keempat. Terbaik keempat kategori umum adalah Hong Kong from Van Borneo, karya Kenji Mansuri, Dai TV Jakarta. Selamat. Dai TV adalah salah satu stasiun favorit saya juga untuk dokumenter Indonesia. Terbaik ketiga kategori umum adalah Tato Iban, karya Bonfilio Yosafat Budi Hartono, Rungu Film, ISI Yogyakarta. Terbaik kedua kategori umum adalah, ini ada tinggal dua ya. Siapa coba? Deg-degan juga nih saya baca. Perahu Sandek, karya Gunawan Hadi Sucipto, Seni Indonesia Yogyakarta. Dan terakhir yang terbaik kategori umum pertama adalah Batimang Padi, karya Kenji Mansuri, Dai TV Jakarta. Kami mengundang untuk sutradara dan produser setiap kategori yang sudah masuk 5 besar nominasi untuk bisa naik ke atas panggung untuk diberikan penghargaan kepada para pemenang yang langsung diberikan oleh Deputi Rektor Bidang Akademik Bapak Wendy Usino MSc MM. Dan pada malam hari ini para pemenang mendapatkan sebuah sertifikat, piagam dan juga uang tunai. Jadi sponsori oleh iBox, Toko Kamera Fokus Nusantara, dan Hydro Koko yang telah mensponsori acara pada malam hari ini. Dan setiap pemenang, khususnya kategori pelajar SMA, SMK, dan kategori umum, mendapatkan beasiswa secara langsung untuk lanjut kuliah di Universitas Budi Luhur. Baik, kami mohon perkenan Bapak kasih Bapak Wendy Usino untuk bisa langsung melakukan sesi foto bersama Pak, berada di tengah-tengah para pemenang. Sekali lagi teman-teman, berikan tepuk tangan meriah untuk para pemenang kategori umum dalam ajang Festival Dokumenter Budi Luhur 2017. Kami tunggu karya kalian di tahun depan. Kirimkan karya kalian yang terbaik pastinya malam hari ini.
Kami persilakan, terima kasih banyak kepada Bapak Wendy Sunay MSC, kepada pemenang kategori umum, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Untuk kreativitas musik mahasiswa Budi Luhur. Mungkin tadi sempat terjadi kesalahan teknis, tapi luar biasa sekali dengan pastinya izin Allah Subhanahu wa taala, Mas Naratama telah tersambung dan insyaallah lancar. Langsung saja kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Mas Naratama. Baik.
Ternyata mohon maaf sekali ya teman-teman, Mas Naratama belum bisa hadir. Ternyata terputus kembali. Tapi sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi sebesar-besarnya untuk Mas Naratama yang telah memberikan apresiasinya dan juga mau berpartisipasi untuk menjadi juri dalam acara FBB 2017. Sekali tepuk tangan yang meriah untuk Mas Naratama. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan dari 5 nominasi yang pastinya teman-teman hadirin sekalian tunggu-tunggu. Langsung saja. Dengan bangga, 5 kategori mahasiswa budi luhur. Nominasinya adalah Di Balik Gemilang Bantu Kalimaya, karya Justinus dan David Rifki Banjarca. Yang akan membacakan 5 kategori menjadi 3 terbaik dan film favorit pada malam hari ini, kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Bapak Rocky Prajati MMSI. Kepada Bapak Rocky kami persilakan. Terima kasih Dir MC FDBL sepanjang masa ya. Jadi nanti kalau dia udah lulus tetap jadi MC. Kayak piala Oscar gitu kan, MC-nya bertahan lama gitu. Sampai akhir hayat kalau bisa. Baik, agak istimewa malam hari ini akan saya bikin nambah istimewa lagi. Kalau pada saat pengumuman kategori mahasiswa Universitas Budi Luhur ini, saya juga mengajak rekan-rekan saya yang selama ini backup. Yang selama ini juga selama satu tahun terakhir ini, selama satu semester ini, karena saya juga mungkin jarang membackup teman-teman yang mengorganize, dan mereka inilah yang selalu mendampingi saya. Nah, untuk malam ini saya juga minta untuk keduanya bisa hadir, ketiganya bisa hadir untuk mendampingi saya di panggung di sini. Saya persilakan Bu Weni, Bu Vera untuk bisa mendampingi saya di sini. Mas Bintarto, di mana Mas Bintarto? Di belakang layar tadi, Mas Bintarto di mana? Mas Bin, silakan Mas Bin, Bu Vera, Bu Weni, silakan untuk mendampingi saya, karena ini kayak semacam deklarasi gitu kan, gitu ya, bahwa teman-teman kita sudah melakukan kuliah kerja nyata dalam bentuk produksi dokumenter. Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat, terima kasih Bu Vera, Bu Weni, dan juga Mas Bintarto. Tepuk tangan buat teman-teman ini, rekan-rekan saya. Jadi jujur para dewan juri dan Pak Wendy, sebenarnya yang kerja ini adalah teman-teman ini. Saya WA terus saja, WA ini kalau ada yang kurang. Termasuk Mas Nara ini saya juga minta maaf nih pakai WA ini. Baik, seperti kategori yang lain saya akan membacakan pemenang. Pengantarnya begini. Arsitektur hadir sebagai bagian hidup manusia. Karena manusia adalah makhluk yang senantiasa beradaptasi untuk melangsungkan hidupnya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk berlindung, bernaung dari kondisi alam, termasuk gangguan makhluk lain adalah upaya berarsitektur. Pada malam ini saya akan membacakan bersama rekan-rekan saya yang luar biasa ini,
membacakan pemenang kategori mahasiswa yang telah berhasil membuktikan, menciptakan media alternatif ketika mungkin, nah ini termasuk satir nih, ketika mungkin kampus-kampus komunikasi lain sibuk untuk belajar tentang media mainstream, media konvensional, Fikom Budi Luhur memberikan alternatif media bahwa inilah siap kreatif komunikasi yang sesungguhnya. Ketika yang lain mungkin lagi belajar sinetron, kita belajar dokumenter, kan gitu ya. Tepuk tangan buat teman-teman Universitas Budi Luhur, teman-teman Fikom Budi Luhur. Teman-teman sudah membuktikan hal yang luar biasa. Termasuk ini rayuan kepada dewan juri untuk betah untuk menjadi juri di Budi Luhur. Kalau perlu lanjut kuliah juga boleh, kan gitu. Atau mau nyari beasiswa S3 silahkan, kan gitu. Ada Pak Wendy. Baik, inilah para juara, para pemenang untuk kategori mahasiswa, untuk kategori favorit, kategori mahasiswa adalah River Ranger Condet, karya Debbie Dahlia dan Yogi Alvan. Terbaik 5 kategori mahasiswa adalah Siapa Peduli, karya Melisa Murni Melati. Ini berat sebenarnya kategori mahasiswa ini karena bisa antara saya bisa pulang atau enggak, kan gitu sebenarnya ini. Terbaik ke 4 kategori mahasiswa adalah karya dari Justinus David dan Rifki Fajriansyah dalam Di Balik Kepilau Batu Kalimaya. Terbaik ketiga kategori mahasiswa, terbaik ketiga karya Ali Akbar dengan Keris Di Balik Sebuah Tebang. Ini terbaik dua dulu, terbaik satu dulu? Hah? Terbaik satu. Ini mau terbaik dua atau terbaik satu dulu nih? Dua atau satu? Terbaik dua, kategori mahasiswa, Pewayangan Ngaurip Gatot Kaca, karya Yuliana dan Ketut Wirianto. Terbaik satu kategori mahasiswa, River Ranger Condet, karya Demi Dahlia dan Yogi Alvan. Selamat untuk para pemenang. Dan kami mengundang untuk seluruh, khususnya produser dan sutradara saja, yang bisa naik ke atas panggung. Sekali lagi, untuk produser dan sutradara dari masing-masing kategori mahasiswa Budi Luhur, untuk bisa naik ke atas panggung. Sekali lagi teman-teman, berikan tepuk tangan meriah untuk pemenang kategori mahasiswa Budi Luhur. Baiklah teman-teman, Mas Naratama dari Amerika memang terjadi halangan melalui jaringan Skype. Tapi beliau sangat-sangat apresiasi dan excited untuk acara pada malam hari ini. Dia tidak menyerah. Pada malam hari ini Mas Naratama langsung melalui teleponnya. Langsung saja Mas Naratama akan memberikan komentar. Sebentar, saya ngomong dulu. Halo Mas Naratama. Halo Mas. Oke Mas, silakan berbicara ya. Ini speakernya sebelah mana Mbak? Oke. Sebelah sini. Halo Mas Naratama. Halo, apa kabar semua? Teman-teman berikan tepuk tangan untuk Mas Naratama. Apresiasi luar biasa Mas, pantang menyerah. Mas, silakan berikan komentarnya untuk para karya-karya yang telah hadir dan Mas nilai selama di VOA Amerika atau selama di Amerika. Silakan Mas Naratama. Makasih, selamat malam semua. Saya di sini lagi pagi hari, lagi jam 9 pagi, dan saya mohon maaf tidak bisa menonton karena tidak ada siaran langsung, tapi saya sudah dengar suaranya kok ramai banget, jadi selamat. Yang pertama-tama, saya ingin sampaikan selamat kepada para pemenang. Terus terang saja, pemenang ini bukan hanya yang menang saja yang menang, tapi semua peserta itu the best. Dan dibandingkan dengan tahun lalu, ada kemajuan yang sangat luar biasa tahun ini, karya-karyanya bagus.
beberapa catatan dari saya, pertama adalah saya sangat sangat appreciate sekali dengan karya-karya sinematografi yang luar biasa. Saya lihat banyak penggunaan kamera drone yang stable dan juga relativitas membuat foreground. Kameranya banyak foreground, sangat bagus. Yang kedua, pemilihan tema. Pemilihan temanya itu sangat mengangkat elemen-elemen tradisi lokal. Dan yang ketiga, saya juga melihat ada penggunaan gimmick-gimmick pada opening dan scene-scene di mid-scene di tengah yang sangat bagus. Jadi saya lihat secara general, karya-karya dokumenter ini sudah sangat bagus dan sangat bisa diterima di mana saja. Catatan dari saya, yang pertama itu banyak sekali teman-teman yang membuat itu, yang pertama ceritanya terlalu general, jadi terlalu lebar dan terlalu luas dan tidak narrow. Jadi mungkin kalau membuat film dokumenter sebaiknya dibuat satu story, jadi kalau misalnya satu story dibikin lebih precise, dibikin lebih narrow, dibikin lebih sempit, itu lebih bagus. Yang kedua, untuk script, untuk penulisan naskah, jangan ragu untuk menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Gunakanlah bahasa-bahasa milenial supaya kita bisa mencapai audiens yang lebih muda. Dan yang terakhir, catatan voiceover. Voiceovernya intonasi lebih read like talk. Jadi kalau membaca intonasi itu membaca tapi seperti kita ngobrol, seperti kita lagi ngobrol sama teman kita. Sehingga kalau disampaikan itu seakan-akan Anda lebih dekat kepada penonton Anda. Jadi itu catatan dari saya dan saya ucapkan selamat sekali lagi. Sukses terus untuk pemenang semuanya dan saya tadi malam kemarin tadi pagi saya juga sampaikan kepada dewan juri kemungkinan ada 1-2 film yang ingin saya coba putar di sini. Jadi sekali lagi selamat buat UBL dan selamat untuk para pemenang. Terima kasih Mas Naratama, salam hangat untuk teman-teman VOA Amerika di sana Mas. Terima kasih banyak. Makasih. Bye-bye. Terima kasih banyak. Sekali lagi teman-teman tepuk tangan untuk Mas Naratama dari VOA Amerika. Baik, selanjutnya komentar kedua, tapi sebelumnya kami mohon berkenan Bapak Rocky, teman-teman pemenang dan Ibu, tuntut di tempat, Mas IGP Wiranegara, untuk memberikan komentarnya mengenai para karya-karya yang telah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, berikan tepuk tangan untuk Mas IGP Wiranegara! Selamat malam semua. Salam budi luhur. Tahun ketiga saya mengajar dokumenter di sini. Tahun ini saya merasa tahun yang paling senang karena karya-karya kalian itu menjadi semakin baik dan semakin baik. Ya. Selamat buat kalian, jangan berhenti berkarya, tetap kreatif ya. Tidak cukup menang di sini, buatlah karya-karya yang menembus festival nasional maupun internasional. Kalian bisa, dan kita kaya dengan bahan untuk diceritakan menjadi sebuah film dokumenter. Ya, tetap kreatif, terus berkarya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan salah satu juri kita, Mas GP Wiranegara. Komentar selanjutnya pastinya akan diberikan langsung oleh Mas Gezon Ayawaila untuk memberikan komentarnya pada malam hari ini selaku juri Festival Dokumenter Budi Luhur 2017. Selamat malam. Mungkin karena kesempatan ini saya mungkin tidak hanya memberikan komentar kepada para jagoan-jagoan filmmaker dokumenter ini, tapi justru secara pribadi dan juga sebagai sebuah mewakili asosiasi dokumenter, saya sangat menghargai Universitas Budi Luhur yang telah begitu banyak menyelenggarakan dokumenter dengan identitas. Setiap festival memiliki identitas. Kearifan lokal adalah sebuah identitas yang menjadi kebanggaan bersama. Secara pribadi saya berharap sekali para pimpinan, para rektor, ketua yayasan di Budi Luhur tetap setia menyelenggarakan festival dokumenter Budi Luhur, karena itu adalah sebuah kesempatan
memberikan pemahaman, pembelajaran, sekaligus pengenalan lebih dalam mengenai kekayaan kearifan lokal kita sendiri. Oleh karena itu, kearifan lokal sebagai identitas Festival Dokumenter Budi Luhur diharapkan terus seperti tadi dikatakan oleh Pak Waret, bahwa internasional bukan sebuah halangan yang berat, Pak. Kita akan terus maju, dan tentunya semua perguruan tinggi juga asosiasi filmmaker dokumenter akan mendukungnya. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gerson Ayawahila. Kita memberikan komentarnya. Teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, pada malam hari ini kami mohon berkenan Bapak Rocky dan teman-teman bahwa ini semoga menjadi motivasi, semangat teman-teman alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcast Journalism pada tahun ini menjadi juara pilihan juri dalam ajang Eagle Award. Berikan tepuk tangan untuk Sangga Arta Witama. Semoga ini bisa menjadi semangat motivasi buat teman-teman untuk bisa mengikuti ajang di luar sana sampai juga ke tahap internasional. Sangga, kamu memberikan motivasi dan inspirasi untuk kalian semua dan kita semua di sini. Terima kasih banyak. Dan pastinya, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Mas Rocky untuk memberikan kepada para pemenang kategori Mahasiswa Budi Luhur. Mohon dipersilakan kepada Mas Rocky untuk langsung memberikan plakat, piagam, dan juga uang tunai yang disponsori oleh iBox, toko kamera fokus Nusantara, dan Hydro Koko. Dan teman-teman yang berhasil masuk kategori 5 besar, mohon maaf, 3 besar, mereka berkesempatan mendapatkan beasiswa Magister di Universitas Budi Luhur. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman, mendapatkan beasiswa secara langsung. Sekali lagi selamat, mana dukungan dari terbaik kategori mahasiswa, kategori mahasiswa Budi Luhur terbaik ketiga untuk karya Ali Akbar Keris di balik sebuah tempat, tepuk tangannya. Selamat kepada kategori mahasiswa Budi Luhur terbaik kedua, Wewayangan Ngaurip Gatot Kaca. Selamat pada karya Yuliana C dan Ketut Wirianto. Dan terbaik pertama kategori mahasiswa Budi Luhur, River Ranger Sondet, karya Debbie Dahlia dan Yogi Alfan. Kami mohon berkenan Bapak Dekan, Ibu, dan Mas Bintarto untuk bisa melakukan sesi foto bersama kepada para pemenang kategori mahasiswa Budi Luhur. Sekali lagi teman-teman, dengan bangga berikan tepuk tangan dan apresiasi sebesar-besarnya untuk para pemenang kategori Mahasiswa Budi Luhur. Kami mengundang untuk seluruh pemenang dari setiap kategori, kategori umum, kategori pelajar untuk naik ke atas panggung. Dan pastinya para dewan juri, kami mohon kesediaannya untuk bisa naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Yeah.
kepada Bapak Wendy Husino MSC. Bapak Wendy untuk naik atas panggung, Pak Wendy. Lakukan sesi foto bersama. Para dosen Pikom, Ibu Vera, Ibu Rahajang, Mas Riki, Mas Aronas, untuk naik atas panggung, lakukan sesi foto bersama. Oke, teman-teman yang cocok. Menyatu di dalam. Foto ini sekaligus menutup acara Awarding Night Festival Dokumenter Budi Luhur 2017. Kami mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pada pihak sponsor Budi Luhur TV yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Hadir Muhammad pamit, sampai bertemu dalam acara Festival Dokumenter Budi Luhur 2018. Dalam acara Festival Dokumenter Budi Luhur 2018. Di sini ada satu kisah. Stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune in your head. Naik atas panggung. Gonna take a stand.